Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerjain Sendiri JTN. Kali ini kita akan memperbaiki tombol power TV LG 43 in yang patah. Oke, buat pengguna TV LG 43 in yang hanya ada tombolnya itu cuma satu, tombol power doang. Nah, ini dia kondisinya patah. Itu bagaimana cara mengakalinya? Nah, ini dia kondisinya, tombolnya itu patah. Ini dia kecil sekali, ini tombolnya patah, kadang suka menjengkelkan juga ya walaupun patah. Nah, di sini kita akan ganti menggunakan ini. Untuk yang suka main PlayStation pasti paham ini. Ini adalah joystick analog. Oke. Nah, terus sama ini karet ban dalam, tinggal kita bolongin, ukurannya dipasin dan ukuran lubangnya juga dipasin sama ini. Nah, tinggal masukin gini aja nih, langsung kita lem di sini. Oke, ini enak pencetnya. Oke, di sini dia tombolnya jadi lebih besar, jadi seperti yang awalnya. Nih, tombol awalnya kan kecil, kita ganti pakai joystick yang besar, jadi mudah untuk mematikan dan menyalakannya. Nah, di sini kita lem nanti nih. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini saya nggak ada lem, jadi saya menggunakan double tip. Oke, setelah dilubangin ini kita lepas double tipnya, kemudian ini kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Nah, seperti ini bisa dibersihkan nih yang lebih-lebihnya. Yang bagus sih pakai lem ya, karena saya nggak ada lem, jadi darurat gunakan apa yang ada aja. Oke, okay, setelah kayak gini sudutnya kita rapin dulu nih. Oke, kalau sudah langsung kita lepas double tip yang satunya, langsung kita tempelkan di sini. Oke, okay. Ini dia penampakannya. Oke, okay. Langsung kita tes. Oke, langsung kita coba tes. Oke, langsung kita coba matikan lagi. Berhasil. Oke.